Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Telema kita, Telematika untuk kita-kita semua. Hari ini bertepatan dengan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ke-66. Kami segenap kru Telema kita mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Dan Pak Boy, sehat-sehat selalu ya? Iya dong, pastinya. Ini ada gambar spesial nih ya di tablet Bapak nih. Ini saya udah buat ya. Saya buat udah 5 hari yang lalu nih, baru kelar nih ya. Ini susah banget nih buat goyang-goyang gitu. Kayak bendera beneran ya. Iya, lumayan sih. Saya rasa sih kamu gak bisa sih buat kayak gini. Cuman bisa dicoba aja deh yang punya iPad 2. Ya, siapa tahu bisa gitu. Dicoba aja. Iya, ini menunjukkan ke patriotis. Iya, benar sekali. Saya emang cinta sekali dengan Indonesia. Karena banyak yang bisa dianalisa ya di Indonesia ya? Iya, benar. Bagus ya benderanya, bagus ya. Oke. Seperti biasa, segmen pertama untuk acara kita adalah Asli atau Rekayasa. Dan untuk minggu ini kita akan membahas UFO, UFO atau yang biasa dikenal di Indonesia sebagai piring terbang. Piring terbang. Nah, mungkin Bapak pernah lihat foto-foto UFO banyak ya di internet ya? Banyak. Ketik aja piring terbang gitu. Oke, coba. Kalau saya ketik piring terbang. Nah, keluar langsung banyak nih. Ini sudah apa? Ada banyak sekali contohnya di sini ya. Iya. Dari sini, menurut Pak Boy, gimana? Langsung saja ke inti masalahnya. Asli atau palsu? Asli atau rekayasa? Ya palsu lah. Begitu ya, Pak? Iya. Ya memang saya juga kalau first guess sih menurut saya rekayasa sih. Palsu lah itu sih. Bagaimana? Nah sekarang bagaimana cara membuktikannya kalau itu rekayasa? Oke, dari namanya aja deh sendiri ya. Namanya UFO. Indonesianya apa? Piring terbang. Piring. Ada apa dengan piring, Pak? Ya itu semua fotonya cuma pakai piring aja. Piring terbang. Gitu, okay. Gampang sekali sih. Piringnya sih gampang, terbangnya itu? Oh, gampang. Kita bisa praktekin langsung ya. Sama pemirsa juga di rumah. Kalau ada yang mau coba gitu. Untuk membuat foto piring terbang. Berarti itu dengan apa manipulasi foto begitu ya, Pak? Ya? Iya, benar sekali. Gampang sekali itu ya buatnya. Saya juga, dan juga piringnya harus spesifik ya. Oke, ada ada yang bisa Bapak jelaskan spesifiknya gimana gitu? Saya udah bawa satu piring nih. Nah, piringnya harus kayak gini nih, warna abu-abu, tipis gini ya. Terus made in China gitu. Ya. Di sini kira-kira berapa derajat nih, Pak, kemiringan ininya? Nah, ini bisa diukur ya. Saya juga udah ada gambarnya juga. Nanti lebih jelasnya dilihat aja gambarnya ya. Pemirsa di rumah kalau nggak yakin kemiringannya berapa derajat, mungkin bisa pakai busur atau jangka. Iya. Nanti bisa dihitung sendiri, tapi harus persis kayak gini harus ya. Harus persis, pemirsa. Persis. Kalau sampai beda, gambarnya juga beda. Oh, itu saya penasaran sekali. Mari kita coba, pemirsa, sama-sama. Oke. Yuk. Saya juga udah bawa kamera saya yang mahal. Oke. Pak Teten nih, mau coba ya? Oke, saya coba yang saya pegang ya. Gampang sekali caranya. Jadi gimana nih, Pak? Oke. Gimana nih? Megangnya gimana? Gini? Nah, coba ditaruh di atas kepala aja gitu. Nah, ditaruh di atas kepala. Oke. Oh, bagus banget. Ini UFO banget ini. Oke, saya fokusin dulu ya. Sip. Oke. Nah, lihat. Jadi kan fotonya UFO. Segampang itu. Tapi mungkin masih ada sisa-sisa dikit tuh perlu dimanipulasi mungkin ya, Pak ya. Gampang lah itu. Orang-orang awam tuh nggak tahu lah kalau ngeliat kayak gitu tuh. Matanya kurang jelas, nggak kayak saya pakar. Saya matanya lebih jeli. Oh, oke. Okay. Gitu. Kameranya ajaib ya, Pak. Iya. Ada lagi nggak, Pak? Ada lagi nggak yang... Apa ya? Mau dicoba semua kali ya? Kalau
kalau mau berubah jadi apa kayak apa? Surprise me. Coba nih, ini. Saya juga udah bawa itu. Persis sekali Pak Tetennya. 1, 2, 3. Kita lihat tuh. Wah. Pemirsa juga bisa coba di rumah ya, gitu. Dengan kamera-kamera pemirsa. Ya mungkin jadinya nggak terlalu bagus sih, nggak sebagus kamera saya, gitu ya. Mungkin kalau bisa pemirsa nyari kamera yang semahal punya Pak Boy ini ya, coba-coba diperlihatkan Pak Boy. Lalu eksperimen aja dengan berbagai macam piring ya. Pecah belah. Piring plastik nggak bisa Pak? Plastik bisa. Bisa. Mm-hmm. Biasanya jadi apa? Jadi robot apa jadi mesin cuci? Bisa jadi robot sih. Mesin cuci bisa juga sih. Bisa. Luar biasa sekali. Luar biasa. Memang teknologi itu tidak ada yang bisa menduga-duga pemirsa. Jadi kita belajar luar biasa, fakta yang luar biasa ya tadi ya. Nah, kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini, tetap bersama kami di Telema kita. Sampai jumpa. Enak. Sausis dijijelin pasti mantap. Ya, pemirsa. Kita kembali dalam drama kita. Dan untuk segmen ini Pak Boy akan menjelaskan tips dan trik manipulasi foto. Iya, bukan begitu Pak Boy? Iya, benar sekali. Ya, kalau begitu sudah ada bahan-bahannya kita. Iya, kita Pak langsung Boy, aja ya. Pak Boy bisa mulai kita, saja. Terangin aja. Oke, kalau mau memanipulasi foto, kita harus menyiapkan perangkatnya dulu, bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya adalah antara lain kita bisa lihat di sini. Ini adalah sebuah laptop ya. Dan ini adalah tetikus. Bisa kalau pakai ya. Yang wireless bisa? Bisa. Asal jangan kejauhan ya. Gitu. Enggak kedetek ya. Iya, enggak kedetek juga. Jadi ya. Percuma, oke. Okay. Gitu. Nah, oke. Okay. Ini flash disk cukupnya ya. Flash disk cukupnya. Perlunya yang berapa giga ini, Pak? Kebetulan saya pakai yang 8 giga ya. 8 giga ya. Giga. Tapi kalau pemirsa pengen pakai 2GB, 4GB, oke lah, nggak masalah lah paling. Sesuai selera saja. Sesuai ya. Selera, benar sekali ya. Ini sudah, dan ini adalah alat pendengar ya, yeah. Pemirsa. Atau yang bahasa Inggrisnya earphone, pemirsa. Earphone ya, saya baru gunanya, tahu itu. Gunanya tapi buat apa Pak? Ini kalau lagi bosen dengerin aja gitu, asik aja ya, gitu. Okay. Dan yang terakhir adalah segelas air. Nah, ya. Untuk apa ini air nih Pak? Ya kalau lagi manipulasi foto gitu kan kadang kita lupa waktu dan kekurangan cairan. Ini harus disediakan. Oh iya gitu. Benar sekali ya. Pemirsa. Oke, langsung kita mulai aja ya. Kita mau sebentar, kita buka dulu. Kita mau hari ini kita mau manipulasi foto kue, ya. Foto kue pemirsa. Foto kue ini ya. Bahan-bahannya, kayaknya sedap. Iya benar sekali. Saya udah siapin ya bahan-bahannya ada foto tepung, telur, gula, ragi, ya. Oh iya, terakhir sih Pak Teten suka buah apa? Saya kalau di kue sukanya cherry Pak. Oh cherry ya, emang sih bagus untuk hiasan-hiasan ya. Iya. Oke, kita coba di Google dulu ya. Oke. Ciri itu warnanya bagus terus rasanya enak gitu. Iya. Oke, kita selamatkan dulu cerinya, gambar cerinya. Udah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita open Photoshop ya. Photoshop dan kita open new file pertama. Open new file lalu kita open semua
bahan-bahan tadi, tepung, telur, gula, dan ragi ya tentunya ya. Dan ceri ya Pak? Ceri. Oke. Okay. Jangan lupa itu cerinya itu. Benar sekali. Oke. Okay. Nah, kita copy pastel aja semua gambarnya ke dalam new file tersebut. Semua jadi Pak ya? Semua, aja ya? Semua masukin aja bahan-bahannya. Oke. Okay. Udah ya. Lalu di pinggir kiri di tools ya, itu ada alat yang namanya smooth. Smooth. Atau aduk-aduk ya. Aduk-aduk. Nah. Oke. Okay. Saya klik smooth dulu. Lalu saya aduk-aduk nih semuanya ya. Aduk-aduk, ini agak butuh waktu ya. Sampai aduk, rata aduk. Ya Pak ya? Sampai rata ya, sampai terlihat mengembang gitu ya. Aduk-aduk terus. Oke, okay. Sekarang diamin dulu. Kita minimize ya. Nah. Kok? Jadi minimize kenapa ya Pak? Iya, soalnya ini, butuh waktu. Dia butuh waktu untuk memproses ya. Kira-kira ya, berapa menit ya Pak kalau waktu kira-kira sekitar 20 sampai 30 menit lah ya. Gitu biar bagus gitu ya hasilnya ya. Oke, ini kita tutup aja. Hati-hati ya kalau mau ngangkat komputer nih. Hati-hati panas ya. Jadi selalu ya keamanan pertama ya tentunya ya. Oke, kita tutup aja. Manipulasi foto memang sangat menggunakan prosesor secara intensif pemirsa. Jadi menghasilkan panas yang luar biasa. Jadi seperti Pak Boy Surya yang lakukan. Oke, ini pakai pelindung yang layak gitu ya. Saya masukin bawah dan saya kebetulan udah punya nih ya yang udah jadi. Oh, udah ada ya, Pak ya? Udah ada yang udah jadi. Sebentar. Nah, ini udah jadi ini nih, ya. Ini pemirsa. Masih panas ya. Masih panas ya. Baunya susah juga nih ya. Hampir ini ya, Pak. Bau yang Gimana? Jadi kan? Oke. Okay. Gambarnya selesaiin dulu ya. Gambarnya bagus sekali pemirsa. Oke, okay. Ini udah jadi ya, Pak Teten ya. Nah, pemirsa bisa lihat nih ya hasilnya. Mantap sekali ya. Bagus sekali gambarnya pemirsa. Semua bahan-bahan udah di sini. Ini namanya manipulasi ya. Iya. Manipulasi ini. Cerinya juga udah tertata dengan rapi. Gitu. Bisa dilihat. Ini Bagus sekali ya. Luar biasa ini. Saya jadi lapar ini. Jadi lapar ya? Kalau ini beneran saya makan. Iya sih. Saya juga jadi lapar sih. Oke. Pemirsa ada yang mau maju ke depan mau coba? Mau coba untuk memanipulasi foto? Ini silakan. Silakan. Oke, silakan. Siapa namanya? Edi. Oke. Okay. Iya, pemirsa. Kalau pemirsa mau mencoba resep yang barusan, silakan nanti kami tampilkan lagi. Oke. Okay. Nah, pemirsa kalau sudah membaca resep ini, kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini masih bersama kami Teten Manhattan dan Boy Surya dalam Telema kita. Sausis dijejelin pasti marah. Sausis dijejelin pasti marah. Sausis dijejelin pasti marah. Ya pemirsa, kembali dalam segmen live Twitter di Telema kita. Anda kalau mau mengirim pertanyaan untuk ditanyakan pada Pak Boy Surya. Benar sekali. Silakan ikuti Twitter Pak Boy Surya di @boysuryapakar. Ya benar sekali, @boysuryapakar. Pakarnya itu yang penting. Iya, disambung ya semuanya ya. Ya, disambung semua. Oke, minggu ini
Twitter dari Supriyatnawati. Nah, Supriyatnawati bilang, Pak Boy, acaranya bagus dan informatif. Silakan Pak Boy, bagaimana itu? Oke, ini sih sebenarnya lebih ke pernyataan ya, daripada yes, pertanyaan ya. Setuju. Oke, kalau pertanyaan itu adalah, apakah acara Pak Boy bagus dan informatif? Nah, itu baru pertanyaan ya. Dan akan saya akan menjawab pertanyaan itu. Iya. Iya, oke. Tapi itu bukan pertanyaan lagi, Pak, menjawabnya. Iyanya pernyataan lagi ya. Kalau ya itu jadi pertanyaan, jadi? Jadi, apakah ya? Ya. Oke. Apakah ya? Jawabannya jadi apa ya? Ya, saya jadi bingung sendiri, pemirsa. Pak Boy bingung nggak? Nggak, saya sih nggak pernah bingung ya. Itu bedanya pakar dengan bukan pakar ya? Iya. Apakah ya acara Pak Boy bagus dan informatif? Bisa kan? Jawabannya, ya. Ya. Oke. Pemirsa, tadi apakah tadi Twitter yang sangat informatif? Ya. Ya. Iya. Lumayan. Oke lah. Kita sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ikuti lagi tema kita minggu depan di hari yang sama, hanya di malesbanget.com. Saya Teten Manhattan dan pakar kita Pak Boy Surya undur diri. Terima kasih. Gimana sih? Kok dikasihnya malah pernyataan sih? Gak tahu. Kamu baca nggak? Nggak, kalau ngeklik tuh yang benar gitu loh. Tadi ada. Dan main asal klik aja, klik kanan, klik kiri.